couple varian. Saya akan membuat varian yaitu taro coklat. Oke, langsung kita lanjut saja video. Buat subscribernya Mas Enang, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan selalu support channel YouTube-nya Mas Enang. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Sekian dari saya, terima kasih untuk subscribernya Mas Enang. Jangan lupa tonton terus video terbaru dari Mas Enang. Dan juga tetap setia sama dadanya Mas Enang. Terima kasih. Untuk para subscribernya Mas Enang, jangan lupa like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Dadah. Oke, kita siapkan untuk glass cup-nya ya. Ini untuk ukurannya ini 16 oz. Oke, kita masukkan ke dulu taro ya. Ini saya berikan sekitar kurang lebih 15 gram. Ini. Kita tutup dulu. Kemudian ini saya tambahkan untuk bubuk coklatnya. Nah, segini. Kita masukkan ke sini. Untuk airnya ini kita berikan 50 ml. Nah, segini. Kita masukkan ke sini. Lalu kita masukkan untuk simple sirupnya ya. Ini untuk simple sirup, untuk takaran gelas ukuran 16 ini kita berikan 10 ml saja. Nah, seperti ini. Karena ini di dalamnya bubuknya sudah mix, jadi penambahan untuk simple sirupnya sedikit saja. Kemudian kita masukkan kembali untuk susu kental manis atau susu SKM ya. Nah, ini saya berikan sebanyak 30 ml, jadi full seperti ini. Oke. Kita masukkan di sini, kita aduk kembali. Nah, selanjutnya ini kita masukkan untuk SKM-nya. Nah, ini sudah saya masukkan untuk es batunya ya. Kalau di tempat jualan seperti ini biasanya tidak pernah saya takar, jadi ini langsung saya masukkan full creamnya ya. Nah, seperti ini saya masukkan, seperti ini. Nah, seperti ini saja. Ini kira-kira kalau biasanya itu di kisaran angka 70 ml. Oke. Sekarang kita tinggal tambahkan untuk topping bubanya. Untuk topping bubenya saya tambahkan di sini ya. Ini kalau di krus harga biasanya saya jual seharga Rp1.000. Nah, kemudian ini terakhir ya, kita tambahkan untuk gradasi sampingnya. Untuk gradasinya saya menggunakan susu coklat seperti ini. Ini tinggal kita tutup saja. Oke, ini untuk hasil akhirnya ya. Ini adalah menu couple varian. Menu ini biasa saya jual seharga Rp10.000 saja. Untuk berapa modal per cupnya, seperti biasa silahkan Anda cek di deskripsi video ini. Oke, terima kasih Anda sudah menonton video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa Anda like video ini. Jangan lupa Anda subscribe channel ini. Aktifkan notifikasi loncengnya supaya Anda tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya. Thank you.